Hai, hello guys, welcome back to my channel. Hari ini gue sama Greg lagi mau jalan ke Price per liter is insane, 140 pence per liter. What? Kita akan ke Nottingham, have a weekend, nice little weekend escape there. Ketemu sama teman. Kita udah nyetir 1 jam, masih 1 jam 45 menit lagi sampai sana. Terus kita akan mulai jalan-jalan. Pagi guys dari Nottingham, siang benernya. Gue baru aja ngelewatin, ups, itu kayaknya castle-nya deh. Gue mau masuk tapi kayaknya tutup. Jadi gue baru jalan lewat stasiunnya dan sekarang gue balik ke arah center karena gue mau cari kado ulang tahun buat timing spesial kita. Keren, di sini banyak bangunan-bangunan tuanya. Oke, gue udah dapet kadonya buat Sally. Something here, something good. Dan sekarang gue lagi ada di depannya City Council. Ini suasana kotanya. Ada tram jalan di belakang gue. Kotanya sih kayaknya gak gede-gede amat, cuman kayak kota tua gitu. Bagus. Happy birthday girl! Hello you birthday girl! Happy birthday! Kita mau makan karena lapar. Kita lagi nyari restoran Thailand karena restoran Vietnamnya tutup. Jadi kita ada di restoran Thai tapi dekornya lucu banget deh. Ini Thai street food dan dekornya tuh kayak ada tuk-tuknya gitu. Yeah. Jadi yang lain makannya dalam tuk-tuk. Habis tadi tempat di dalam tuk-tuknya cuma ada 3 dan full, jadi kita duduk di meja aja. Deket sama dapur, jadi udah ngiler duluan. Jadi wanginya aromanya yum. Guys, makanannya udah datang dan kelihatan enak banget, serius. Yummy banget. Ini setelah kita ngobrol sama masnya selama berapa? 10 menit ya, Sal. buat nentuin kita mau makan ternyata mie bebek. Ini sambal. Gila. Itu sambalnya mantap banget, Sal. Lo yang itu lo ya? Lo yang ini aja. Yang minyak, yang oil. Ini yang bakal nangis, Greg, karena dia ditinggal makan. Kalau dia ditinggal makan itu, dia bakal ngeluh. Ih, enak banget, Chal. Mantap. Kita makan dulu. Kayaknya gue harus pakai garpu juga. Enak banget. Jadi ceritanya kita habis makan terus foto-fotoan di tuk-tuknya mereka. Lihat deh. Tuh. Di tuk-tuk Charlie masih duduk di situ dan masnya mana? Jangan stres kita ya. Terus di belakang itu kayak ada kereta kecil gitu kayak tramnya. Modelnya lucu gitu. Makes you wonder lagi di mana, di Nottingham? Lagi di Nottingham atau lagi di Thailand? Ini namanya Zap. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di Midland mau ke Nottingham, rekomend banget. Tadi mie bebeknya enak luar biasa. Di mana lagi bisa nemu tuk-tuk yang full kayak gini? Ya, adanya di dalam restoran. Ya, tuk-tuk mau berdua? Tadi kita barusan foto di dalam tuk-tuk.
di Nottingham ternyata kita bisa naik tuk-tuk. Ada tuk-tuk di sini. Walaupun cuman kita nggak jalan. Cuman tuk-tuknya adanya di dalam restoran. Hey guys, di sini ada kitty takeaway. Ini pet cafe. Bisa petting kucing. Ada kucingnya kata Sally tuh. Ada kucingnya. Let's go look inside. So it's the cage inside. Oh, ada di dalam sana kucingnya. Dekornya juga kucing semua. Oh, ini kucingnya di pet cafe. So cute. So guys, itu tadi kitty takeaway, tapi kittynya nggak boleh di takeaway ya. Iya, kan? Cuman boleh di pet aja, dan kucingnya bebas berkeliaran di dalam. Cuman namanya doang yang kitty takeaway, nggak boleh dibawa pulang, tapi dibungkus dibawa pulang. Dibawa pulang kopinya. Kayak tempat kopi gitu. Oke, dan sekarang kita mau ke patungnya Robin, ke patung Robin Hood. Jadi di depan itu sudah ada patungnya Robin Hood. Ya guys, ini adalah patung Robin Hood-nya. Ganteng nggak? Coba Robin Hood-nya. Coba mukanya kayak apa? Ada kumisnya. Terus pakai rok. Itu rok ya itu ya? Atau tights doang ya? Kayak tights. Ini yang besinya itu loh, apa sih? Jubah besi? Uh-uh. Tadi kirain lo megang-megang itu mau narik roknya gitu. Ya, ditutup dong. Kita lihat kayak apa ya. Ternyata dibongkar semuanya guys. Ini castle-nya yang kita lihat dari bawah tadi. Ternyata kayak gini di atasnya. Jadi ceritanya gue lagi di Cafe Nero. Nunggu Greg jemput gua karena Shawi-nya sudah pergi ke hotel untuk merayain ulang tahun bareng suami dan anak-anaknya. Jadi guys, sekarang gua sama Greg sudah dijemput dan kita akan menuju Taco Bell. Yes, it's always food with us. Very excited. Yay, Taco Bell di sini gak ada soalnya. Jadi kita udah di Taco Bell. This yours? Where's mine? We don't like the cheese sauce, do you? Because I don't like it. Yeah. Oh, it's decent. Yeah, go in here, the teal. Juicy beef. Yum. Let's go back. Not bad. Did you get any beef yet? No, not yet. Gue ketawain gue coba. Gue dipin di kejunya. It's very carb heavy. There's hardly any beef in this. It's only like a thin layer of beef. Yeah. Ini banyakkan kejunya. Not bad. Nasi, keju, sama dagingnya. It's really good drunk food. It's so carb heavy, it's so terrible. Okay guys, kita udah kelar makan di Taco Bell dan kita sekarang akan drive home ke Reading with dinner done. Kita akan udahi video kali ini. Dan kalau kalian suka jangan lupa klik like dan subscribe. Dan see you in the next video. Bye bye.